lakukan ke sebagai bagian semakin mengenalkan kerja-kerja Bawaslu. Juga memang secara kelembagaan Bawaslu ini memang perlu juga kita mendapatkan masukan dari segenap stakeholder yang ada, bagaimana biar supaya kedepannya ini Bawaslu bisa bekerja semakin optimal, semakin efektif dalam kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu. Untuk hari ini hadir dari berapa ikut acara hari ini? Hari ini estimasi sekitar ada, hari ini 2 titik, besok 2 titik. Oh gitu. Ya. Hari ini Malang sama Surabaya. Malang, besok Surabaya. Itu di Kediri dan Banyuwangi. Oh, bisa. Sabar. Di hari ini mungkin kalau estimasi peserta ini ada sekitar 200 peserta yang hadir kegiatan. Harapannya apa Pak dengan adanya kegiatan ini, penyampaian kepada masyarakat, harapannya ke depannya? Kedepannya diharapkan agar supaya dari segenap stakeholder yang ada ini bisa semakin evolve, lebih biasa dalam kegiatan masuk ke depannya, mereka ini bisa turut serta dalam upaya pengawasan bisa semakin lebih mau terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan, karena kita kan mengusung pengawasan partisipatif. Jadi di dalamnya upaya untuk mengajak keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat yang ada untuk mau sama-sama mengawasi pemilu ini.